Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat suatu banyak, salawat perbaik istighfar, perbaik pecahkun, dan selalu perbaiki suat semakin suat kita baik. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbih. Saya datang silaturahmi sama Abah Yai. Amin Allah. Saya ngomong silaturahmi aja, dan lagi tadi lagi membicarakan tentang kampung cadet ini, tentang kepala suku. Kan wajar dong, saya sih orang bodoh, orang nggak tahu, cuman kan di mana-mana kan tahulah tentang ini isi kampung santet, ada ritual-ritual yang ketumpakan-ketumpakan gitu. Yang jadi masalah kenapa kayaknya diam saja gitu, apakah kayaknya takut sama kepala suku? Bukan masalah takut, ya maaf ya Mas Armad ya. Bapak saya di sini sama orang itu disegani, maaf. Sama kepala suku, apalagi dia nggak punya rasa takut. Ya istilahnya Mas Armad, apa, bapak saya ini disegani lah, dihormati. Oh iya betul. Oh disegani. Ya. Terus Mas Armad asal dari mana ya? Tadi saya dari Jakarta. Mohon maaf Mbak Aminah, ini anak yang nomor berapa ya? Anak yang nomor 2. Oh nomor 2. Ya, punya kakak berarti? Ada. Nah kakak Mbak Aminah kemana? Bapak saya keluar, nggak tahu kemana. Oh keluar, sama siapa? Sama ibu. Oh sama ibu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami pada kali ini hendak mendatangi salah seorang tokoh kiai, yang mana kiai ini juga ada di kampung santet, yang diketuai oleh sang tetua Wisesa Geni. Dan kiai tersebut, dia bernama Kiai Umar. Kang Ujang merasa heran kepada Kiai Umar ini, bagaimana bisa dia hanya tinggal diam dan seolah tidak melakukan apa-apa, padahal kesesatan ada di depan matanya. Setelah beberapa kali aksinya, Kang Ujang masih saja belum bisa menemukan keberadaan sang tetua Wisesa Geni. Bahkan ketika Kang Ujang Bustami mengobrak-abrik sungai yang dianggap suci dan digunakan sebagai tempat ritual, sang tetua tak juga menampakkan batang hidungnya. Dan berhubung kali ini sang tetua juga tidak ada, maka Kang Ujang hendak bertanya kepada Kiai Umar, perihal sikapnya dalam menghadapi seorang dukun santet yang menjadi tetua di kampung tersebut. Akan tetapi, kabar yang Kang Ujang terima, bahwasanya anak dan istri Kiai Umar itu rupanya juga merupakan salah satu pengikut dari sang tetua Wisesa Geni. Dan rupanya hal itu dibenarkan oleh sang Kiai. Walaupun pada awalnya Kiai Umar berusaha menutup-nutupi, namun pada akhirnya dia mengakui, jika anak dan istrinya juga berbeda pandangan dengan dirinya. Namun demikian, sang Kiai Umar ini masih saja berusaha membela anak dan istrinya tersebut. Bahkan kemudian ketika Kang Ujang Bustami mengatakan, jika Kiai Umar ini sebenarnya adalah seorang pengecut karena tidak bisa bersikap tegas kepada anak dan istrinya itu, hal itu justru membuat sang Kiai ini merasa tersinggung dan hendak marah kepada Kang Ujang Bustami. Sebagai seorang kepala keluarga, sang Kiai ini berkata jika dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi dia meminta agar Kang Ujang Bustami tidak usah ikut campur atas masalah keluarga yang kini sedang dihadapinya. Masa kayaknya masa marah-marah kayak gitu, masa ngusir ya, sama saya. Saya minta maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Emosi. Iya. Dia nggak merasa seperti itu, nggak merasa. Ya terus emosi. Ya dipitnah gimana? Ji, dia tahu dari siapa, Dek? Ya, saya mau tanya, ya, Dek. Ya saya sih tahu saja. Iya. Ya kan saya sih nggak apa-apa, mau sih saya diusir, mau apa, emang bapaknya marah sama saya? Akan meja ki. Ada apa ini ribut-ribut, Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Siapa ini Pak? Kenapa? Kenapa? Kamu dari Jakarta. Kamu dari Jakarta siapa? Saya Sarmad. Kenapa dari mana? Saya ini siapa Anda?
Kalau saya. Bapak ayo sini, Pak. Ngapain Bapak di sini ribut-ribut, Bapak? Ih. Ada. Ini, Dek. Loh, kok kenapa kok berani sama orang tua? Iya, Bapak saya biasanya saya injekin. Aduh, diinjekin gimana? Anda dari mana? Saya anaknya. Mana ibunya? Ada. Ya itu siang sopan dong, saya ada tamu kayak gini. Anda dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta, siapa namanya? Saya Sarman. Ada perlu apa? Ada perlu apa kesini? Saya nggak ada perlu sama Anda. Saya lagi perlu sama Bapak Anda, ini Pak Kiai. Kenapa Anda diperlakukan seperti itu? Suka-suka saya. Suka-suka saya gimana? Suka-suka saya mau memperlakukan Bapak saya seperti apa? Apa urusan kamu? Lah, ya yang sopan dong. Memang begini saya, mau gimana lagi? Oh, begitu. Jangan-jangan ada pengikutnya kepala suku nih? Iya, Arin. Kenapa? Kamu mau ikut campur urusan saya? Kamu pergi dari sini. Kalau kamu nggak pergi dari sini, lah kenapa? Saya panggil ibu saya. Lah emang kenapa? Salah saya apa saya diusir? Kamu sudah mengganggu di sini. Mengganggu apa? Pergi dari sini. Pergi. Oh gitu. Pergi dari sini. Oke, saya akan pergi. Pergi. Pergi dari sini. Kok kasar seperti itu? Iya, suka-suka saya. Pergi dari sini. Saya bisa ngomong nggak sebentar? Tidak. Saya bisa ngomong nggak? Empat mata saya ngomong bisa. Ngomong apa? Bisa nggak? Enggak. Pergi dari sini. Oke, saya akan pergi. Pergi dari sini. Oke.